Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel OGTID. Randy di sini yang telah mengajak kalian keliling Kota Praia Lombok. Kita berjumpa lagi teman-teman dalam tajuk keliling kota, dan barusan kalian telah menyaksikan video Kota Praia. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Saya harap kalian tidak men-skip bagian ini, karena di sini saya ingin menjelaskan dan berbagi sedikit khususnya tentang video yang sudah kalian saksikan barusan, yaitu video Kota Praia. Pertama, saya ingin berbagi perihal kenapa atau apa alasan saya membuat video ini. Ya, tentu saya membuat video ini memiliki alasan, ya, tidak hanya sekedar demi konten saja atau iseng-iseng gitu, enggak. Tapi saya memiliki tujuan di dalam pembuatan video ini. Seperti yang kita tahu, era saat ini perubahan dan perkembangan zaman itu sangat cepat. Segala sesuatunya berubah begitu kontras dan begitu drastis. Tidak terkecuali juga dengan Pulau Lombokku tercinta ini. Banyak hal yang berubah dan perubahannya begitu kontras, ya, begitu cepat. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini, banyak banget hal yang terjadi di Lombok ini, banyak banget hal yang berubah. Sayangnya, saya secara pribadi hanya dapat menyaksikan perubahan itu, namun tidak dapat mengabadikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir, saya memiliki alat, yaitu kamera, dan saya juga bisa membagikan ini melalui kanal yang saya miliki, yaitu YouTube, khususnya di YouTube OGTID. Dan saya tidak ingin melewati momen ini begitu saja gitu. Jadi dalam waktu 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini, banyak banget hal yang berubah, dan itu sangat kontras sekali. Perubahan-perubahan tersebut sangat kontras sekali, dan saat ini tuh sebagian dari apa yang berubah itu bahkan saya sudah tidak memiliki gambaran sama sekali keadaan sebelumnya. Saya tidak memiliki foto, apalagi video. Ya, mungkin ketika saat itu adalah karena keterbatasan alat juga, ya. Dan saya tidak ingin itu terjadi untuk kedua kalinya. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengabadikan momen atau keadaan yang bisa saya abadikan. Nah, melalui video ini. Mungkin saat ini video ini terlihat biasa-biasa saja. Karena ya, saat ini bahkan kalian bisa menyaksikan bagaimana keadaan Kota Praia. Bahkan di video sebelumnya saya sudah membuat tentang Mataram. Kalian bisa menyaksikan langsung bagaimana kondisi Kota Praia saat ini, bagaimana kondisi Kota Mataram saat ini gitu. Tetapi saya kira 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, Kota Praia yang kita kenal saat ini itu bisa saja tidak seperti keadaan yang saat ini. Nah, itu juga Kota Praia yang saya tahu saat ini itu sangat berbeda dengan Kota Praia 5 tahun atau 10 tahun yang saya ketahui ketika itu. Jadi banyak banget hal-hal yang berubah, banyak pembangunan-pembangunan, dan ya, syukurnya perubahan-perubahan tersebut mengarah ke perubahan yang lebih baik, ya. Jadi itu adalah alasan saya membuat video ini, untuk mengabadikan momen-momen yang terjadi saat ini. Jadi saya kira 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian bisa menyaksikan beginilah kondisi Kota Praia khususnya ketika saat itu. Tepatnya saat ini adalah April 2022. Untuk saya pribadi, Kota Praia ini memiliki banyak banget kenangan, momen-momen indah secara gitu. Di Kota Praia ini saya sudah menghabiskan waktu yang tidak bisa dibilang sedikit, yaitu tepatnya ketika saya ngekos waktu sekolah SMA dulu. Jadi saya ngekos di sana sekitar kurang lebih 3 tahun.
Dan sedikit tidak ini yang membuat Kota Praia ini memiliki banyak kenangan, banyak memori untuk saya pribadi. Dan perjalanan kita mulai dari Batu Jai, atau tepatnya dari Bendungan Batu Jai, yaitu terletak di sebelah selatan dari Kota Praia. Kemudian kita masuk ke arah Dion. Nah, Dion ini dulunya merupakan mungkin bisa dikatakan terminal ya, waktu saya kecil dulu, ketika masih SD atau mungkin TK waktu itu. Saya sempat dibawa beberapa kali ke Kota Praia oleh orang tua di rumah, dan saya dari desa menuju Kota Praia itu menggunakan angkot, dan kita berhentinya di sini, di Dion ini. Dion itu sebenarnya bukan nama tempat ya, tapi Dion itu adalah, kalau bisa dibilang itu nama perusahaan kali ya, nama perusahaan. Jadi di sana itu ada kayak semacam bengkel, dan namanya itu Dion gitu. Nah, akhirnya orang juga kebanyakan itu menyebut tempat ini sebagai Dion gitu. Jadi kalau ditanya mau kemana, mau ke Dion. Nah, Dion ini di sini ketika saya SMA juga. Jadi di sini itu kita turun angkot dan naik menuju angkot berikutnya. Di sini salah satunya ya, di Dion ini. Jadi Dion ini memiliki banyak banget kenangan buat saya, terutama ketika pulang sekolah, turun di Dion, kemudian kita nunggu angkot di sana untuk pulang gitu. Dari Dion kita bergeser ke arah Pasar Renteng. Nah, Pasar Renteng ini merupakan pasar harian yang ya buka setiap hari, dan ini merupakan salah satu pasar terbesar di Lombok Tengah. Di baratnya Pasar Renteng ya agak jauh dikit, di sana ada kantor bupati Lombok Tengah, dan kantor bupati ini adalah merupakan kantor bupati Lombok Tengah yang terbaru saat ini ya, di 2022 ini, karena sebelumnya kantor bupati itu atau kantor bupati Lombok Tengah lokasinya bukan di sini tapi di pusat kota. Ya, tapi mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya kantor bupati pindah ke baratnya Renteng atau wilayah Puyung ya, kalau nggak salah ini nama wilayahnya. Oke, dan ini adalah kantor bupati. Kemudian dari kantor bupati kita bergerak ke arah timur. Dari kantor bupati kita bergerak ke arah timur menuju Masjid Agung Praia. Dan Masjid Agung ini merupakan salah satu masjid terbesar di Lombok Tengah, salah satu ikonnya Lombok Tengah juga. Kalau dulu ketika saya masih SMA atau masih sekolah, di Masjid Agung ini kita berpindah angkot ya, dari satu angkot menuju angkot berikutnya ketika ingin sekolah. Dan pada video kali ini saya sengaja membawa kalian menelusuri jalur lama yang saya lalui seperti biasanya ketika sekolah. Mungkin juga beberapa dari kalian teman-teman memiliki banyak kenangan di jalur yang kita lalui, yaitu di tepatnya itu jalur Muhajirin ya namanya. Dari Masjid Agung ke arah timur, terus jalan ke arah timur sampai ke arah Yanmu. Ya, ini merupakan jalur lama nih kalau bahasanya saat ini, karena sekarang ini udah ada jalur baru. Dan jalur ini sekarang kayaknya nggak begitu rame ya, karena udah ada jalur baru. Dan ke arah timur dari Muhajirin sampai akhirnya kita sampai di Pasar Karang Bulayak. Nah, Pasar Karang Bulayak sampai di titik ini tuh perubahan yang sudah sangat kontras mulai terlihat. Ketika 5 tahun atau mungkin 10 tahun yang lalu, Kota Praia khususnya Pasar Bulayak yang saya kenal saat ini itu keadaannya tuh jauh berbeda dengan saat ini, mulai dari jalurnya. Dulunya di sini jalur cuma satu jalur, cuma satu ruas jalan gitu. Sekarang jalannya itu sudah sangat lebar menjadi dua ruas jalan, menjadi jalur satu yang ke arah timur dan ke arah barat. Kemudian Pasar Karang Bulayaknya juga sudah mengalami penataan dan pembangunan menjadi lebih baik tentunya. Kemudian kita ke timur ke arah Pejanggi. Di sini merupakan salah satu pusat pendidikan Lombok Tengah. Karena di sini banyak banget sekolah-sekolah, banyak banget. Dan disinilah saya sekolah SMA. Ya, tempatnya itu adalah saya lulusan STM Praia atau Praia Tengah. Mungkin ada dari kita teman-teman yang satu alma mater
atau lebih-lebih satu angkatan. Ya, jadi saya adalah lulusan STM di Praya ini. Kalau mungkin ada dari kalian, teman-teman yang kita satu alma mater, bisa komen di bawah. Dan kita bergeser dari Pejanggi ke arah barat. Biasanya itu anak-anak sekolah ketika pulang sekolah atau sore hari, saya bersama teman-teman yang lain dulunya sering nongkrong di salah satu taman yang terdapat di sini nih, di Pejanggi ini, yaitu Taman Biau. Dan saat saya menyaksikan kondisi Taman Biau saat ini, itu aduh, itu benar-benar memprihatinkan. Di mana Taman Biau yang saya kenal 5 tahun yang lalu itu adalah taman yang sangat indah. Taman yang sangat rapi, hijau, asri, kemudian ditata dengan sangat indah gitu. Dan ramai, dulu itu ramai, kita sering nongkrong di sana. Dan sekarang, aduh, sekarang itu kondisinya sudah benar-benar memprihatinkan. Tamannya udah kumuh, rumputnya udah nggak jelas, fasilitasnya juga udah mulai rusak gitu. Saya nggak tahu nih, ini tamannya karena sepi akhirnya tidak ditata, atau karena tidak ditata akhirnya sepi taman ini. Yang jelas saya kira ini adalah salah satu aset Lombok Tengah yang harus kita jaga bersama-sama, harus kita pelihara bersama-sama, dan ini tuh sayang banget kalau diabaikan gitu saja. Padahal tempatnya itu sangat keren sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan ke depan tempat ini mendapat perhatian sehingga menjadi lebih baik. Tidak jauh dari Taman Biau, di sini dulu saya ngekos nih, di tempat ini. Di sini itu dulu ada perumahan, di sini dulu tuh rame gitu. Dan sekarang tempat ini tuh sudah rata, sudah menjadi jalan. Saya nggak tahu kemana orang-orang yang dulu ada di sini. Ini yang saya bilang, perubahan yang terjadi saat ini tuh kontras banget. Dulu itu di sini pemukiman, rame. Sekarang apa ya, Biau ya gitu. Tempat ini namanya Biau. Yang saya mengenalnya dulu itu Biau. Terakhir sebenarnya di tahun 2022 ini, di awal-awal tahun dulu saya sempat melihat ada satu rumah yang bertahan. Tapi sampai ketika saya membuat video ini, rumah itu pun sudah nggak ada sama sekali. Jadi tempat ini tuh sudah benar-benar datar, sudah menjadi jalan raya. Sudah sangat, sangat, sangat kontras perubahannya. Dan akhirnya dari tempat ini kita bergeser ke sebelah barat, teman-teman. Di area pertokoan Praya. Di sana juga ada Masjid Jami Praya yang tentu saja sudah mengalami perubahan juga. Mengalami renovasi habis-habisan. Bahkan bentuk masjidnya yang lama itu sudah tidak tersisa sama sekali, karena sudah dirobohkan secara utuh. Jadi sudah roboh sama sekali, kemudian sudah dibangun kembali menjadi yang lebih baik pastinya. Iya, memang perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah perubahan-perubahan yang menuju lebih baik ya. Cuman gimana ya, mengingat momen-momen yang dulu itu juga, itu bukan artinya bukan yang lebih buruk gitu, bukan. Itu tempat, itu momen-momen saat itu tetap menjadi momen-momen yang memorable banget, tempat-tempat yang penuh kenangan. Tapi saya tidak memiliki gambaran sama sekali tempat-tempat seperti itu. Saya sudah tidak tahu bagaimana bentuk Masjid Jami yang dulu saya kenal. Saya sudah lupa bagaimana keadaan perumahan-perumahan tempat saya ngekos, Taman Biau yang dulu. Saya itu udah gambarannya itu udah nggak ada sama sekali. Jadi saya ini yang menjadi alasan kuat kenapa saya membuat video ini. Sebab kalau misalkan 5 tahun dari saat ini, atau mungkin 10 tahun dari saat ini, atau bahkan lebih, Kota Praya khususnya mengalami perubahan, setidaknya saya atau kalian yang menyaksikan video ini memiliki gambaran bagaimana kondisi Kota Praya tepatnya di tahun 2022 saat ini. Kemudian dari pertokoan Kota Praya ini kita bergeser tidak jauh sebenarnya. Kita mengakhiri perjalanan di alun-alun Tastura Lombok Tengah.
dulunya alun-alun ini adalah lapangan sepak bola ya, lapangan olahraga, yaitu lapangan Muhajirin. Kemudian beralih fungsi, ditata kembali menjadi alun-alun atau salah satu pusat rekreasi di Lombok Tengah. Dan ini tentu saja juga dari yang dulunya lapangan sepak bola menjadi alun-alun, menjadi pusat rekreasi. Tentu saja dari nama saja sudah berubah, tempat keadaan juga sudah berubah secara otomatis pastinya. Jadi itu dia teman-teman, banyak hal yang berubah di Lombok secara umum, khususnya di Kota Praia, sesuai video kali ini. Dan ya, itu sedikit kenang-kenangan yang saya alami ketika waktu itu. Dan video ini saya buat karena saya tidak ingin melewati momen ini begitu saja. Di kesempatan sebelumnya, saya juga pernah membuat video keliling Kota Mataram. Kalian bisa cek videonya di YouTube channel Ogit ID. Mungkin juga beberapa dari kalian memiliki kenang-kenangan, momen tentang Kota Praia, teman-teman. Bisa bagikan di kolom komentar. Kita bernostalgia lah. Kita bernostalgia bersama. Tempat apa aja yang menurut kalian memorable banget. Tempat apa aja yang kalian lihat sangat drastis perubahannya. Silakan bagikan di kolom komentar. Dan saya masih akan terus membagikan video-video keren lainnya melalui channel YouTube Ogit ID. So, buat terus update, kalian harus subscribe YouTube channel Ogit ID. Kemudian like video ini jika kalian suka. Bagikan kenang-kenangan ini kepada yang lain. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, selalu jaga kebersihan, dan saya Randy dari Ogit ID. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.